Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jemaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi dan senantiasa saya cintai semata-mata karena Allah semata. Kita bersyukur kepada Allah atas seluruh kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita selaku hambanya. Karena sesungguhnya yang mensifati dirinya dengan sifat Al-Wahhab dan Ar-Razzaq hanyalah Allah. Ar-Razzaq maha pemberi rezeki kepada makhluknya, Al-Wahhab maha pemberi kepada setiap dari makhluknya. Inilah yang menjadikan kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita selaku hambanya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sesungguhnya bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi yang benar bersyukurlah, baru kita akan merasakan kebahagiaan di dalam hidup kita. Di dalam kita bersyukur kepada Allah, biasanya banyak orang yang tidak mengerti tentang hakikat yang perlu dihadirkan di dalam mereka bersyukur. Padahal dalam kita bersyukur kepada Allah ada tiga perkara yang harus kita perhatikan. Kalau Ana dan Antum bersyukur kepada Allah, perhatikan tiga perkara yang senantiasa diperhatikan ahlul ilmi ketika mereka bersyukur kepada Allah. Yang pertama adalah bahwasanya bersyukur kepada Allah yang paling penting adalah menambah ketaatan kita di jalan Allah. Banyak dari kita yang memaknai setiap dia mendapatkan kenikmatan itu bersyukurnya dengan mengadakan tasyakuran. Ada yang beli mobil, beli rumah, kita sering komentar kapan tasyakurannya. Padahal hakikat ketika kita bersyukur bukan terletak kepada tasyakuran. Tasyakuran boleh, silakan dilakukan. Tetapi yang paling penting di dalam kita bersyukur kepada Allah, bagaimana kita menambah ketaatan kita di jalan Allah. Karena para salafus salih berkata, "Kullu nikmatin la tuqarribu minallahi fahiya baliyatun." Setiap kenikmatan yang tidak menambah ketaatan kita di jalan Allah, maka kenikmatan itu akan berubah menjadi baliyah, musibah. Siapapun yang ditambahkan sehatnya, ditambahkan rumahnya, ditambahkan rezekinya, rekeningnya, tapi dia tidak bertambah ketaatan dia di jalan Allah, hati-hati, maka kenikmatan itu akan berubah menjadi musibah dalam kehidupan kelak kita di akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua yang harus nantiasa kita perhatikan di dalam kita bersyukur adalah bagaimana kita memperhatikan hubungan kita dengan orang tua kita. Karena sesungguhnya Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, tidak akan pernah diterima syukurnya manusia kepada Allah sampai manusia itu berterima kasih kepada ibu dan bapaknya sebelum dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Air susunya ibu dibales. Keringatnya bapak yang pernah menetes ketika dulu merawat kita dan ketika mendidik kita harus dibales. Karena Allah tidak akan pernah membuka pintu langit sampai seorang manusia ketika mengikrarkan diri bahwasanya dia bersyukur, orang tuanya itu ridho kepada sang anak atas usahanya membahagiakan mereka ketika mereka di masa tua dan di masa renta. Barang siapa yang menepuk dada dia bersyukur kepada Allah, tapi orang tuanya menetes air mata terburas dalam kesedihan, maka sesungguhnya dia tidak akan pernah disebut sebagai orang yang bersyukur dengan benar. Allah tutup pintu langit. Karena sesungguhnya Allah tidak akan pernah menerima syukurmu sebagai seorang hamba sampai kamu bersyukur kepada orang tuamu terlebih dahulu atas segala air susu dan keringat yang pernah menetes dalam kehidupan kita di waktu kecil sampai kita dewasa. Yang ketiga yang harus diperhatikan di dalam kita bersyukur yaitu adalah bagaimana kita harus bersyukur kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Rasulullah dalam riwayat Abu Hurairah, dalam satu riwayat Imam Ahmad, Rasulullah mengatakan, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Barang siapa orang yang tidak pernah bersyukur kepada manusia yang pernah berbuat baik kepada dirinya, maka dia tidak akan pernah mampu bersyukur kepada Allah. Ingat-ingat Bapak, siapa orang yang pernah menitipkan kebaikan kepada kita dulu di waktu kita lemah, di waktu kita membutuhkan pertolongan. Maka balaslah kebaikan-kebaikan mereka. Karena sesungguhnya kalau mereka yang pernah berbuat baik kepada kita tidak mampu kita balas, maka sesungguhnya Allah tidak akan pernah menerima syukur kita. Sampai orang yang berbuat baik kepada kita betul-betul merasa lega bahwasanya kita telah membalas kebaikan mereka yang dulu diberikan kepada kita. Membalas kebaikan itu tidak selalu harta. Kalau memang hartamu tidak banyak untuk membalas kebaikan orang yang pernah memberikan kebaikan, panjangkan tanganmu, panjangkan lidahmu, doakan mereka.
Karena sesungguhnya membalas kebaikan orang itu tidak selalu dengan uang. Dan kita harus ingat, jadikanlah diri kita ini sebagaimana sungai di dalam manfaat. Kalau kita bicara sungai, maka sesungguhnya Masya Allah sungai itu gampang diambil manfaatnya. Dimana kalau kita ingin ngambil air, tinggal ngambil. Kalau ingin renang, tinggal renang. Kalau ingin kencing, tinggal kencing. Tidak protes itu sungai. Ketika kita buang air besar, tinggal ngambil karbon, kita ngambil box, kemudian kita nutupin. Sudah selesai. Jadikanlah diri kita di dalam memberikan manfaat kepada orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Itu kayak sungai, gampang diambil manfaatnya. Jangan kayak sumur. Sumur itu susah diambil manfaatnya. Dimana kalau kita renang tidak bisa, 2x1 meter diameternya. Kemudian kalau kita mau mengambil airnya susah, harus pakai timba. Kalau kemudian kita pakai pompa, harus pakai listrik, susah diambil manfaatnya. Orang mukmin itu bukan sebagaimana sumur di dalam memberikan manfaat. Orang mukmin itu sebagaimana sungai di dalam memberikan manfaat, terutama kepada orang-orang yang pernah berbuat baik kepada mereka. Inilah 3 perkara yang sering dilupakan oleh manusia ketika mereka bersyukur kepada Allah. Bersyukurlah, karena perahu untuk menyeberangi kehidupan itu syukur dan sabar. Dan syukur kita tidak akan pernah diterima oleh Allah sampai kita menyempurnakan dengan 3 perkara. 1, bertambahnya ketaatan. 2, leganya hati orang tua kita ketika kita membalas kebaikan mereka. Dan yang ketiga, senangnya orang yang pernah menitipkan kebaikan kepada kita ketika mereka merasa lega. Antum dan saya membalas kebaikan mereka walaupun hanya dengan untaian doa. Inilah perkara yang sering dilakukan di dalam kita bersyukur. Semoga kita bisa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. مستغنى بالقوافي كل من صلى وصام انتشى الكون حبورا نمسوه عما الآن